berada di Dustira, rumah sakit tentara. Ayah saya juga tentara. Pak Yusron ini salah seorang dokter di sini dan juga orang komunitas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini ingin mengecek swab supaya lebih yakin, supaya keluarga lebih aman juga berjumpa dengan yang baik. Terima kasih ya Pak. Ini suasananya seperti ini lah. Ya, dibuka. Tapi jangan. Kemana ini sekarang? Krimen. Ya. Alhamdulillah. Ya ini syariat. Kita yakin semua ini terjadi dengan izin Allah. Yakin virus adalah ciptaan Allah. Tidak bisa sakit tanpa izin Allah. Tidak mati kecuali orang yang dicabut nyawa oleh malaikat atas perintah Allah. Itu keyakinan. Tetapi akal kita juga harus belajar. Virus ini menyebar, membahayakan, menyusahkan penyebarannya droplet dengan airborne. Dan pencegahannya seperti apa? Ini pun kewajiban bagi kita. Lalu prokes, bekal kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, plus protokol ibadah dan doa, karena doa bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain, plus protokol istighfar, karena istighfar bala menimpa karena dosa dan bala bisa diangkat dengan tobat, dan protokol sedekah. Makin banyak kita nolong orang, makin banyak kita akan ditolong Allah. Sedekah adalah penolak bala. Terima kasih, Dok. Masih sama-sama. Ini sudah boleh saya sekarang. Terima kasih ya, Dek.